Kita sudah sama-sama mendengar di persidangan Jakarta Selatan ini di bulan-bulan yang lalu ataupun di tahun yang lalu bahwa didakwakan sama Ricky Rijal sama Kuat Ma'ruf pasal 340. Tentu kita sudah tahu di sana hukuman ada tiga macam, mulai yang dari terberat hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman maksimal selama-lamanya 20 tahun. Dan kami sangat berharap bahwa pasal 340 diterapkan kepada mereka. Jadi ekspektasinya tetap hukuman maksimal, iya, dari pasal yang didakwakan pembunuhan berencana. Itulah satu-satunya harapan kami melalui majelis hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.